Hai gemeser, welcome back on Pak Gun podcast. Yes. Aku tuh hari ini akhirnya ketemu sama follower Instagram. Kita hanya berteman di Instagram ya. Iya yeah, di Instagram. Dokter Kumski. <laughs> Siapa sih dok nama aslinya uh, dok? Saya namanya Dokter Kumara Wisesa. Kumara Wisesa, kenapa yeah. Instagramnya namanya Kumski? Uh, karena kumaro udah banyak, jadi saya cari aja yang catchy gitu, kumski. Kumski, dan dokter ini juga jago masak loh. Aku pernah dikirimin keripik apa ya dok waktu itu dok? Keripik kentang. Keripik kentang. kentang. Dok, ini kan uh, aku seneng banget kenapa kali ini aku minta bintang tamunya uh. seorang dokter. Dan kita kebetulan kan juga bersahabat. Aku mewakili netizen mewakili masyarakat banget yang yang sebenarnya ya awam sih karena kayak denger atau kita hanya bisa melihat aktivitas dokter-dokter uh, atau nakes-nakes di rumah sakit tuh segitu horornya yeah. di sosial media dan dan aku juga suka lihat kamu posting juga kadang-kadang horor, kadang-kadang enggak, ya. ya kan? tapi sebelum kita ngebahas horornya, kalau uh, dokter Kums kumski aja lucu ya? kumski ya, kan? ya oke okay, boleh. <laughs> kalau misalnya dokter kumski kan spesialis uh, bedah saraf, bedah saraf, ya, ya kan? tapi aku akhir-akhir ini ngelihat postingan kamu kok, kamu ada di ngurusin orang-orang covid juga ya? iya, jadi uh, kan covid ini mulai di Indonesia itu sudah lebih dari setahun ya? ya. Jadi ke, uh, pada saat tahun 2020 itu 3 April sekitar 3 April tuh itu sudah dicanangkan namanya gerakan uh, Dokter Semesta. Jadi okay. dokter se-Indonesia semua yeah. turut yeah. berperan serta untuk mengatasi COVID. Yeah. Apapun background, apapun uh, background keahliannya ya. Yeah, apapun okay. keahliannya. Uh, kemudian uh, sudah dari tahun itu juga otomatis uh, COVID-nya penuh. Uh, sebagian besar dokter, uh, sorry, uh, kebanyakan dokter pasti akan berperan serta. Nah, ya. dalam kasus saya uh, Bedah saraf itu, jadi kan kita lebih banyak sifatnya emergensi, ya. ya, lebih banyak sifatnya emergensi. Konsul-konsul itu uh, kebanyakan datang dari IGD, ya. ya. Nah, uh, posisi saat ini IGD pun penuh dengan pasien COVID. Ya. Nah, jadi kalau misalnya contohnya, kalau nasibnya pasien-pasien yang non COVID sekarang gimana tuh? Pasien-pasien uh, non COVID. Uh, ...misalnya perlu masuk IGD akan diberikan IGD yang terpisah. Oh beda ya. Yeah. ya kalau IGD-nya IGD satu kan... ...jadi yeah. covid COVID ya saya <laughs> Kita jadi ikutan COVID bener gak? Iya. Yeah. Hmm. Gitu. Tapi kalau aku sekarang lihat aktivit... ...kalau misalnya bulan-bulan... ...berapa bulan lalu lah. Aku yeah. masih sering lihat dokter... ...ada operasi buka kepala. Iya yeah. kan? Operasi ini, operasi ono. Kalau sekarang ini bener-bener... Dokter udah ngeblend sama teman-teman nakes lainnya yeah. di garda depan, di garda depan. Jadi uh, banyak dokter-dokter uh, apapun backgroundnya, spesialisnya akan ikut ikut serta. Jadi kalau misalnya memang teman-teman uh, yang dari dokter spesialis paru atau dokter penyakit dalam uh, terlalu lelah atau apa, yeah. ada beberapa dokter uh, ikut visit ke ruangan pasien COVID yeah. seperti itu. Uh, kemudian saya sendiri ikut serta untuk misalnya bantu swab pasien-pasien COVID. Ya. ya, karena memang kita tenaganya kurang, ya. pasiennya terus bertambah. Ya. Dalam kasus saya sendiri juga misalnya pasien bedah saraf yang masuk di IGD itu itu misalnya mereka COVID ya. Ya. Otomatis itu harus dilihat. Ya. Karena uh, kalau prinsip saya Kalau orang lagi COVID tapi perlu juga dioperasi gimana, Dok? Nah, jadi E, akan ada ruangan operasi orang eh, operasi tekanan negatif yang memang khusus untuk mengoperasi pasien COVID ya. seperti itu. Oh gitu, tapi dokter pernah? Pernah, pernah oh, gitu. beberapa kali, beberapa kali. Jadi misalnya e, kasusnya pasien, uh, maaf dok, iya, okay. tolong penonton yang ada di bawah jangan ngobrol dulu. Ini studi ini teruko bukan studio. Paham nggak? Jangan sampai Pak Gunie teriak, ya. Mohon maaf, apa -apa, mohon maaf maklum perawan tua ya kan, kan begitu karena suka emosi ya saya. Oke ini udah ya bisa lanjut lagi ya, jadi gitu dong, anggap-anggap gak ada ya. Siap, siap. <laughs> jadi mau nggak mau juga dokter juga ikut? ikut iya turun. mau nggak mau tetap harus dilakukan tindakan, misalnya contohnya gini. Saya punya pasien yang uh, kecelakaan uh, apa lalu lintas, misalnya ya. kemudian ada perdar perdarahan di kepala. Sayangnya pasien itu ternyata positif Covid. Ya. Tetapi kalau misalnya tidak dilakukan tindakan lebih segera parah lagi. lebih parah lagi. Ya. Nah, sehingga dokternya akan mengakomodasi dirinya sendiri untuk melakukan operasi pada pasien uh, apapun misalnya dalam kasus saya pasien perdarahan kepala tapi dia positif Covid. Ya. Seperti itu. Wow. Jadi kita operasi pakai baju APD lengkap itu, astronot itu yang Iya, makanya itu. aku pernah ada lihat di salah satu postingan dokter ini mungkin ya ya ini yeah. lagi operasi, bener-bener, bener-bener kayak kayak yeah. astronot juga ya? kayak astronot, dok. Tapi kan gini, dokter masih single, ya, yeah. ya kan, masih muda juga. Posisinya harus ada di garda depan. Ya. Yeah. Di rumah juga masih ada orang tua. Ya. Yeah. Perang batinnya gimana tuh dok? Perang Jujur, batinnya. Jujur pasti ada dong, maksudnya. Wah, gue suruh nanganin covid, temen-temen gue juga udah pada ada yang kalah dari perang yeah. gitu kan, pasti setiap hari ada kekhawatiran itu dong dok? Ada, ada. Jadi perang batinnya saya sikapi dengan ya ikhlas sih sebetulnya ya, ya ikhlas mau ngapain lagi. Jadi tapi tetap juga kita e, protokol kesehatan sebelum pulang di rumah sakit mandi, yeah. kemudian ganti baju sampai rumah mandi lagi... Yeah. Kemudian udah nggak usah nggak usah ketemu banyak orang rumah gitu ya. karena kebetulan orang rumah juga sudah paham kan ya, ya. bahwa uh, udah nggak dicariin, iya, ya, udah nggak dicariin. Uh -huh. Kalau dulu aja. mungkin kalau nggak pulang masih ada disko ya dok ya. <laughs> yeah. sekarang, sekarang ya udah anaknya udah dari rumah sakit pulang rumah sakit pulang yeah. gitu. Iya yeah, seperti itu. Tapi kalau misalnya kalau emang bener ya kalau misalnya kita sering mandi sabunan itu virus yang tadinya memasuk jadi nggak jadi. Setidaknya mengurangi resiko infeksi terpapar dengan uh, COVID. Itu kalau mandi ya dok. Yeah. Kalau dimandiin dok gimana? Uh... Lebih cepat hilang lagi ya dok ya? <laughs> Lebih cepat hilang sih dok? <laughs> Aduh saya kurang paham. <laughs> ini episode episode minggu lalu aku tuh ada sahabat aku juga bawa Wanda Ponika, gitu yeah. kan? Beliau aktivis uh, sekarang ini malah ikut andil nyariin peti mati buat orang-orang yang memang uh, meninggal karena COVID. Yeah. Sebenarnya kalau kalau dari dokter sendiri sekarang ini dilihat e, tingkat kesembuhannya ada titik terang nggak sih dok? Tingkat kesembuhan e, alhamdulillah sih ada titik terang ya, ada titik terang saat ini. Tapi mungkin e, apa namanya dengan e, rasio masyarakat, kemudian dengan termasuk juga pemberitaan dan lain-lain itu juga mungkin harus e, apa namanya harus lebih proporsional hmm. seperti itu tapi kalau misalnya aku yakin kalau aku kan mengamatinya kan sekarang sebisa mungkin nggak ke rumah sakit Iya. Yeah. Iya kan ya yeah. maksudnya kalau aku juga kayak kemarin belum lama ini juga uh, road manager aku juga kena gitu kan aku nggak menyarankan mereka untuk ke rumah sakit gitu yeah. jadi kayak uh, ya isoman itu uh, is the best way lah kalau menurut aku kalau memang kita nggak punya uh, sakit yang bawaan atau seperti apa ya yeah. nah tren yang sekarang ini kan rumah sakit jadi rame itu semua orang karena merasa dia covid langsung pengen masuk rumah sakit apa gimana sih dok? Kok kayak tahun lalu kayak rumah sakit gak terlalu nggak seheboh sekarang kan? Hmm. Ini orang latah pada pengen ke rumah sakit apa? Memang mereka itu memang harus ada di rumah sakit? Tergantung sebetulnya dari gejalanya ya. Jadi Uh, sekarang kita harus lihat bahwa varian virus itu kan makin aneh-aneh yeah. ya gejala yang timbul juga mungkin lebih berat atau misalnya mm. mungkin ada yang ada yang dari Peru varian caca apa ya apa doang? lambda oh lambda <laughs> 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 itu, itu kayak dari 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 lagu zaman kita muda ya ya kan hey ya lu simple lalala derasirah ada zaman dulu ada 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 musik ada 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 ada, kan? ada, ada, ada. lamba lambada lamba, lamba ya jadi, kalau sekarang ini masih varian Delta, dok. Apa ada varian yang lain? Uh, kalau dari berita terakhir, katanya memang sudah ditemukan adalah varian uh, Apa namanya? Mungkin varian lambda itu masuk ya. Tapi sebetulnya untuk mengetahui bahwa ini varian ini, varian ini, itu, tes khususnya sih sebenarnya nggak ada. Ya. Ya, Orang nggak gitu. bisa tahu bahwa oh ini ya, varian ini ya. gitu. Kalaupun ada, tuh mungkin tidak dilakukan secara rutin. Ya. Seperti itu. Tapi itu, itu teman-teman di India, kayaknya udah ada yang mandi di Sungai Ganggala gitu, dok. <laughs> Apa kita biar cepat sembuh? Aduh. Kita mandi di sungai Ciliwung kali ya kita sembuh ya, uh, ya. Jangan. Kali jangan. jangan. Itu uh, gini. Itu mungkin uh, saya gak bilang sembuh, ya. tapi mungkin kena penyakit yang lain, mungkin seperti itu. Iya, penyakit mungkin kulit ya. mungkin. Mungkin ya, Dok, ya. ya? Wow, <laughs> Ya karena kita lebih lebih horor lagi ya. Ini uh, aku pernah dengar juga dari uh, postingan dokter. Uh, aku kan kepo sama dokter kan, gitu kan? Seneng Oke. dong ada yang kepoin. Alhamdulillah. Daripada hidup sendirian lo mau hidup sendirian di dunia ini. <laughs> ya Alhamdulillah kan? Nah, aja ada yang kepoin. Ada yang kepoin. Ya. Jadi aku tuh sering banget ngeliat ternyata dokter itu meluapkan keluh kesahnya tuh juga di instastory ya. Iya. Iya <laughs> ya kan? Ya. Ada aja suasana rumah sakit yang seperti apa. Ya. Terus kelakuan pasien-pasien tuh seperti apa. Ya. Terus pernah juga dokter posting Dos, dokter nggak e, ada pilihan lain harus masuk ke rumah orang dan ternyata satu keluarganya itu Covid tapi dokter nggak pakai persiapan apa-apa. Iya pernah. Ceritanya gimana tuh dok? Jadi e, kebetulan memang saya sedang. Eh ini boleh diminum loh. Oke okay. iya sebentar nanti, iya, nanti, iya. nanti. Oh, okay. iya. oh dokter tuh begitu <laughs> tertata iya kan. Oh jangan sembarangan. Jadi kebetulan saya baru sampai rumah nah kemudian di depan pintu rumah itu sudah ada beberapa orang nungguin. Ya tahu kalau itu dokter. Tahu. Dokter, anak saya panas ya, gitu kan? Iya, seperti itu. dok diklan ya. Jadi uh, tahu kalau misalnya memang dokter kan. Nah terus habis itu saya baru baru banget pulang itu baru masih bawa tas hmm. dengan baju pas bukan dari rumah sakit banget gitu. Kemudian mereka nanya gini, dok mohon maaf selamat malam gitu. Saya mau minta tolong boleh nggak kalau misalnya Uh, diperiksain ini ada tetangga saya tuh kok kayaknya nggak bangun-bangun important nggak gitu. uh, bangun ya apa tidur tapi nggak bangun-bangun oh iya 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 <laughs> ini ada sedikit joke nyambung ke sini ya ini ada orang Belanda ceritanya ya. datang ke sempat aku dulu kan tinggal di Belanda ya. dia ngasih pertanyaan ke aku gitu kan bahasa Belandanya tidur apa selapan nah <laughs> aduh. Ini kalau tidur gak bangun-bangun, important. Kurang lucu ya, Hah? kurang lucu ya. Tapi mungkin lumayan lah ya, ya. Oke lah, lumayan, lumayan lah ya, Iya, iya, iya. Oke kita kembali ke topik ya setelah kita melenceng ke Belanda. Nyampe ini dokter ke rumahnya tuh nyampe, orang. Nyampe nyampe aja. Jadi, <coughs> batuk ya dok? Pikiran saya jadi jadi pas begitu masuk saya langsung naruh tas dulu tapi pikiran saya tetap ya ini zaman covid ya ya udahlah gitu jadi tetap masker hanya double. masker double ya. hanya masker double terus habis itu turun udah lihat kemudian pas saya cek itu si ibu ini memang memang sudah sudah bergerak sudah nggak bergerak udah dingin ya. kemudian uh, denyutnya sebetulnya nggak teraba dan ya. sebagainya gitu ya udah kemudian saya bilang bahwa ini mohon maaf nih mungkin Ibunya udah nggak ibu ada, ya udah gak ada ya. gitu ya. Ibunya udah nggak ada. Nah, sementara itu, itu kan uh, rumah yang uh, kamarnya tuh sempit, gitu. Dihuni dengan banyak orang. Ya. Semuanya nggak bermasker. Cuman dokter tuh. Ibu istilahnya, Cuma, lu cuman, lu nggak punya senjata i, apa apa Iya. Gak iya. nah, allah keras banget bunyinya <laughs> <laughs> Maaf ya dok. Dok maaf ya dok. Siap. Tenang ya Allah, berang. namanya juga belum lama ini naik. Jadi ada suara motor, maaf ya Baik. dok. Ya Allah, kenapa sih selalu ada di setiap episodenya, Tuhan. Ini pada dokter lagi seru loh. Dokter nggak bawa senjata apa-apa, cuman apa -apa. bermodalkan masker double. Cuma bermodalkan masker double. Satu rumah isinya berapa orang dokter? Mungkin empat. Terus? Empat atau lima mungkin. Dengan ya. uh, kapasitas ruangan yang juga kecil. Iya. Yeah. Jadi bisa di, di bisa dibilang pengap udaranya di situ-situ aja yeah, gitu. Iya, seperti itu. Terus. Ada jendela, ada jendela ya, tapi mungkin agak kurang lah ya. Yeah. Ya, terus habis itu ya saya bilang bahwa misalnya mohon maaf nih mungkin ibunya sudah nggak ada yeah. gitu ya. Yeah. Terus ya mulai ada yang ya, seperti biasa lah, kan nangis dan apa yeah. dan ini gitu. Sampai yang anak ibu itu di sebelah saya tuh bilang yeah. gini. "Iya nih, Dok, uh, ibu nih juga kemarin-kemarin tuh batuk-batuk, tapi kita nggak ya. periksa." aduh aleman terus, jadi <laughs> ada kan, kemungkinan dia ada, COVID. ada kemungkinan kemungkinan meninggal juga, juga karena covid nggak mau dites karena Seperti banyak itu. banget orang yang udah batuk batuk tuh pada nggak mau nggak mau covid yeah. gak mau ngecek loh dok, yeah, mesti. Gini, gini sih uh, tanpa bermaksud bahwa misalnya semua uh, hampir sebagian besar kan bilang uh, di -COVID kan oleh rumah yeah. sakit atau yeah. apa tetapi yeah. itu udah kembali yeah. kalau dokter dengar begitu yeah, udah, udah kembali ya udah, udah paham lah gitu yeah. tapi kan kita mau yang uh, ...apa namanya, disesuaikan lah dengan saat ini ya, saat itu pandeminya tinggi banget. Kemudian juga hampir sebagian besar ya, tanpa bermaksud mau pikir jelek atau apa. Ya kita taruh lah, ada gejala demam, batuk, atau Tapi flu demam. Masih flu masih ada gak sih dok? Flu flu, masih, flu, flu biasa ya masih. Masih ada? Masih batuk gitu. itu masih ada? Batuk ada. Aku kira udah gak ada loh, sekarang cuma covid doang. <laughs> ada, kalau batuk keselak, masuk angin ada gak? ada. Hah? Masuk angin tuh nggak ada di kamus Aku punya temen ya dok. Indonesia. Aku, aku, aku punya teman ya dok. Dia batuk keselak keselak ke rambut. Kut <laughs> <laughs> di. Di mulut itu kenapa ya? Bisa? <laughs> itu, itu kenapa ya? Ih <laughs> gila deh. Itu mohon maaf ya dok. Gak karena aku kan, kan berteman sama ya, banyak orang. Batuk itu adalah refleks normal dari tapi sekarang kalau batuk tuh sama aja kayak habis nyopet dompet lo dok oh itu ngasih kode ya enggak kalau misalnya loh, udah kalau misalnya ada yang lagi oh oh oh, oh. lo ya <laughs> gitu daripada <laughs> begitu ya iya kan iya sebagian bu ya pasti akan parno seperti itu Iya. ini ya. gongnya nih ya. pas itu ibu saya batuk jadi ya. tadi dokter cerita ya. Ah, udah was was nih udah was was pas dokter banget. pulang ke kamar ya udah pulang ke kamar Oke okay, dengan, gak lama. dengan perasaan aduh Aduh batuk lagi, aduh ini lagi sementara orang kan udah rame ya, ya di luar gitu. Terus jadi saya merasa bahwa sebagai tenaga kesehatan sebaiknya saya memberikan penyuluhan dan lain-lain dan apa nah. gitu. Jadi saya bilang dengan si sekelompok orang yang banyak itu ya gini. Uh, baiknya sih pasien atau misalnya ibu ini tetap dibawa ke IGD c untuk jelas-jelas apa namanya misalnya kalau misalnya memang sudah atau gak ada. Atau kalau COVID memang dikuburkan ya. di pro, ada protokolnya. Ya, ada protokolnya. Ya tanpa bermaksud mengkofitkan ya. gitu kan, tapi tetap harus dibawa ke IGD ya. untuk menjaminkan apakah -apa, memang sudah nggak ada atau ya. apa seperti itu. Udah. Oke, saya pulang, kemudian saya pulang udah langsung semu, padahal baju baru ganti, ya. langsung cuci baju, rendam baju, langsung mandi, lengkap apa? Parno ditunggu. itu? Ya, Parno lah, udah saya udah kurang lebih satu jam kemudian di belakang ada masjid, hmm. langsung. <laughs> Inalilewai ina telah meninggal dunia. Ibu ini, ibu ini. Lah, tadi kan udah mayatnya dimasukin ke masjid <laughs> situ. Didoain rame-rame. <laughs> Saya nggak tahu ya. Ya, ya. Tapi kan langsung berarti kan langsung gitu. Langsung di langsung, ya maksudnya at least ya. udah meninggal. heeh, ibu tetap begitu <laughs> ya. Jadi nggak ada gak ada protokol juga ya. Iya, <laughs> ya seperti itu gitu. Oh, wow, serem juga ya. Ya. Dok, tapi kalau misalnya ini kan kita lagi PPKM nih, Dok. Ya. Kalau dari dokter sendiri ada gak sih? Aduh kok pengen cuti deh, pengen di rumah dulu deh gitu. Gak pengen kerja oh, dulu gitu. pengen, deh. pengen tentunya banyak-banyak. Pasti sebetulnya tenaga medis yang pengen banget kayak gitu tuh banyak. Tapi balik lagi karena tenaga medis itu diantara kita juga ada yang positif. Ya. Sehingga mereka udah isoman duluan. Tapi manduruan. dokter udah pernah kena? Alhamdulillah gak pernah. Hmm. Uh, Ntar tanya aku ya. Oh uh, ya oke. Okay. Karena aku mantan. Mas Igun pernah kena? Pak Igun. Pak Igun pernah kena? Oh pernah dong. <laughs> aduh kapan uh, September, oke okay. September ceria, <laughs> <laughs> iya satu butik saya kena A okay. Dokter tahu nggak aku pernah saturasi oksigenku oksigen berapa 88 itu dokter home careku dia dengan muka sok coolnya kayak kesannya nggak kenapa-napa padahal tuh sebenarnya aku udah bisa uh, pingsan atau apa Oksigenku 88 napasku cuman <hah> gitu oke okay. aku dikerokin karena ngerasa kayak badan nggak enak dikerokin sampai udah nggak ada rasanya itu awalnya dugaannya masuk angin atau gimana oh, itu emang udah covid oh oke okay. itu emang udah covid karena kan aku memang sengaja September itu kan masih agak-agak tabu saya ya yeah. ya kan covid masih kayak masih rahasia gitu makanya yeah. aku bilang waktu itu aku liburan ke Switzerland <laughs> oke okay. ya kan okay. jadi bukan covid uh -huh. karena kan kalau orang covid ya udah uh -huh. biasa aja gitu uh -huh. jadi aku tuh aku kemarin tuh waktu covid itu karena banyak stresnya dok Okay. Pertama, bapakku meninggal yeah. karena ada jantung dan gula. Yeah. Nah terus udah gitu dokter aku ini kan dia mendeteksi aku ini lewat tes lab kan. Jadi yeah. aku tes darah segala macam Ternyata gula aku juga tinggi. Jadi aku kepikiran nih, aduh apa bapak gue mau jemput gue nih? Apa gue nyusul juga? Jadi kayak, uh bener-bener uh, nano dok. Yeah. Jadi, aduh udah pokoknya bener-bener nano deh gitu. Sampai nafas aku tuh yang tadi cerita, gitu. Tapi itu cuman kayak... Like 10 or 15 minutes, udah gitu tato aku bisa rilis napas lagi. Ya. Yeah. Terus saturasi oksigennya tuh langsung naik lagi ke 90-an. Itu aku langsung keluar balkon yang napas kayak <laughs> lega banget. Ya. Yeah. Gila loh itu itu titik terberat aku dalam uh, COVID. Aku tuh sampai waktu aku kemarin COVID, aku sampai bikin tabel gitu ya. Ini hari pertama aku kena, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai akhirnya aku bebas. Oke. Okay. Jadi bener-bener wow banget gitu. Jadi maksudnya aku tahu kayak makanya kayak misalnya sekarang akhir-akhir uh, ini ada uh, anak butik yang kena atau orang yang ada di circle circle aku yang kena ya. Jadi sedikit banyak bisa ngasih tahu oh, lu mesti gimana, mesti gimana. Yeah. Kayak bener gak sih dok kalau misalnya uh, kalau orang covid itu kalau penciuman sama rasa hilang tuh sebenarnya antibody kita ngebangun lagi perang ya katanya? Itu sebetulnya bagian dari gejala aja. Hmm. Karena sekarang COVID dengan varian yang lebih banyak itu sebutnya gejalanya beda-beda tiap orang. Yeah. Kan awal awalnya ada yang nggak uh, nyium apa apa gitu yeah. kan, nggak ngerasa apa-apa. Yeah. Soalnya gitu. aku waktu itu sampai minyak wangi yang paling centrong nggak yeah. ada, ketek gue nggak ada. Oke. Okay. Sampai kelipetan lipetan yang orang nggak tahu nggak kecium di hidung gue. Oke. Okay. Gila loh itu aku benar-benar benar-benar Tapi kayak cuman berapa hari ya udah hilang lah, ada lagi yeah. gitu hilang iya ya itu sih sebetulnya gejala ya kalau misalnya dibilang kalau misalnya apakah badan itu sedang melawan atau apa biasanya itu kan uh, reaksi yang timbul tuh harusnya reaksi inflamasi reaksi inflamasi itu ya either demam uh, iya. atau lain-lain seperti itu gitu, tapi sekarang harusnya. juga di yang varian delta ini ada juga yang nggak demam nggak demam nggak ya? demam ada yang nggak demam ya. ada yang nggak pakai pilek ya. ya kan ada yang dia bingung sehat-sehat aja tapi ct-nya rendah ya. Iya ya kan ya seperti itu jadi Uh, tetap aja sih akhirnya harus uh, prokes ya mau 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 varian apapun gitu karena apa dengan berbagai macam gejala yang lebih nggak jelas ini ada demam hmm. iya kadang diare juga yeah. kadang apa gitu yeah. ya tetap aja ya uh, makanya kalau aku sih ya sebisa mungkin orang-orang yang ada di sekitar aku at least mau swab deh ya yeah. mau swab jadi kita bisa tahu uh, seperti apa gitu karena terus terang kalau kita Terpenjara penjara nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bergerak juga, ya. badan juga capek loh dok. Ya memang benar. Ya kan walaupun ya kita patuhi uh, aturan pemerintah gitu ya. kan, kayak coffee shop nggak boleh ada orang makan di tempat, ya, ya kan harus uh, take away ya. dan, dan dan segala macam gitu. Dok kalau kayak dokter gitu ya sebagai tenaga kesehatan dalam satu hari itu kerja berapa jam? Uh, tergantung shift sih. Jadi kan ya ada yang Uh, dua shift atau tiga shift sebenarnya tergantung. Dua shift sehari, dua shift ya. Itu makanya mereka kelelahan karena kan ada bagian, ada dokter lain yang, atau misalnya perawat atau dokter lain yang orangnya kurang, ya. Literally memang kurang gitu ya. loh. Kalau misalnya nggak diganti ya, ya capek lah rasanya pakai APD. Gimana dong? Awalnya, nah. awalnya itu ada kipas anginnya gitu gak sih? Gak ada, gak ada, gak ada. Saya itu gak... aku sih kalau di TV super suka jadi badut gitu ada kipas anginnya APD bener-bener panas bener-bener panas Gini, dong. awalnya pada saat uh, COVID awal-awal itu kan banyak semua orang pada bikin APD itu sebenarnya ada yang salah ada yang, ada yang juga, salah ada ya. yang benar nah kita terma kita dapat yang bagian yang uh, sebetulnya nggak layak untuk APD tapi APD-nya habis gitu ya, ya. ya. jadi saya dapat yang waktu itu bahannya uh, spoon bone. Ya itu nggak nah, boleh sebenarnya itu nggak boleh karena nggak ya? ada pori-porinya ya gitu jadi uh, kalau ngangkat tangan Keringatnya ngalir semuanya ke bawah sini. Oh, kayak nge-gym, kayak orang lagi kardio, Dok. Ya, seperti itu. Ah. Kalau ini turun lagi ke bawah. Nah, itu saya ngalamin. Dapat yang seperti itu. Ini makanya agak kurus nih. Iya. <laughs> <laughs> oh, itu gara-gara pakai itu ya. Enggak. Enggak, enggak, enggak. Terus uh, apa namanya? Uh, kalau misalnya memang APD yang benar, sebetulnya tuh kita yang ngerasa biasa aja sih, ya. gitu, karena memang berpori-pori kan. Tapi memang ya harus adaptasi dulu awalnya. Berapa lapis sih dok dalam A.P.D itu? Di dalam A.P.D itu kita pakai uh, baju uh, scrub, kemudian kita pakai uh, baju scrub tuh, apa? baju scrub tuh yang kayak baju dokter-dokter itu loh. Oh iya, yang ya. bukan belakang. Bukan, bukan. Yang ini uh, kantongnya biasanya apa? Kerasnya? Ovi, v, yang ada, v, kantong ya, ada kantong dua, ada kantong dua atau apa seperti ya. itu gitu ya? Oke. Okay. Uh, kemudian uh, langsung pakai baju itu, langsung pakai si baju APD itu Kemudian di depan baju APD itu uh, pakai uh, apron dari celemek plastik yeah. nah, Kemudian kita pakai sarung tangan dobel juga yeah. Kemudian kita pakai masker dobel juga wow. Kemudian kita pakai head cap Kemudian di luar dari head cap itu kita pakai yang tutupannya baju astronot itu yeah. Kemudian baru kita pakai face shield Awal-awalnya sih ya virus masih bisa masuk ya. Iya, awal-awal tuh kita juga agak burem nih lihatnya ini lu ini si siapa, ini siapa karena semuanya kan bentukannya mirip gitu. Iya. Lama-lama ada ya, biasa. Tapi sebenarnya kalau aku yang waktu manajer aku kena tuh Mbak Medi, ya. kan dia dirawat di rumah sakit. Iya. Ya kalau orang lagi sakit dirawat sama dokter atau suster yang mukanya nggak kelihatan kan nggak ada ekspresi ya. stres juga, Dok. Iya. Iya kan? Iya. Dia nggak ada senyumnya kan kita kan namanya kalau hidup dirawat pagi, apa kabar? gimana, apa kabar, rasanya, ya. kalau ini kan nggak kelihatan dia ngomong ya. apa, mm -mm. ya stress juga, yang lama-lama ya. stres juga, sebetulnya uh, perawat dan dokternya di dalam situ sebetulnya stres juga karena gini, dia mau ngasih lihat bahwa saya ini empati loh, saya ini sedih loh, net, atau ya. misalnya saya mau ngajak bapak ngobrol gitu, ya. kan, tapi kan di balik si helm itu atau misalnya di balik face shield yang udah mulai buram itu kan kita nggak mungkin deket-deket gini lihat nih, saya ketawa nih, saya ketawa nih, mungkin nggak, ya, gitu tapi itu bisa ngomong itu, jelas kan bisa bisa ngomong jelas hmm. tapi biasanya uh, kita harus agak ngomongnya agak keras ya karena kan maskernya double gitu yeah. maskernya double kemudian yang nggak nyaman lagi itu adalah misalnya si n 95 itu itu kan sangat jepret banget gitu yeah. ya jadi yang ininya harus ketutup yeah. terus nanti aku kirimin tutup. masker aku ya dok ya oke okay, siap ya yeah, maskernya uh, maskernya namanya Shuka Mask ini enak banget bisa nih bisa na bisa napas nih, Dok. Tadi kan aku ngeliat dokter pakai itu kalau dokter napas sampai sampai sedot sampai yeah. sedot loh tuh. Kalau aku nih ada rongganya jadi dokter bisa Oke. Okay, bisa mas, enak nanti aku kirimnya Kasih ya. Pak Igun? Bener nggak Iya. Yeah. Uh, Pak Igun mah cuco. Iya kan? Minum dong, Dok. Oke. Okay. Cobain rasanya. Kemarin kemarin aku juga terlintas aja sih kayak aku tuh bilang sama sama anak butik Tia jadi aku pengen dong kirimin kejora ke, ke teman-teman nakes karena aku ngerasa kayak sometimes we need to stress relief gak sih? Iya. Yeah. Iya kan? Stress relief. Lu nggak bisa ke, lo nggak bisa nggak bisa ke mall nggak bisa kemana-mana nggak bisa nongkrong nongkrong. Iya. Yeah. Gimana rasanya dok? Enak pas. Bener nggak sih? Bener banget. <laughs> Tapi emang dokter tuh emang peminum kopi juga. Saya, ya. Yeah. Iya? Yeah. Iya. Yeah. Untuk. Uh, mood booster. Ya. Dok, ini satu, satu pertanyaan terakhir. Ya. Uh, kalau teman-teman ini sekarang banyak uh, memberikan donasi untuk uh, makannya nakes. Ya. Sebenarnya kalau dari rumah sakit itu sendiri emang nggak disiapin makan, Dok. Atau ya, gimana di, sih, Dok? Disiapin makan, disiapin makan. Uh, kita mungkin uh, ini aja ya, kan itu-itu lagi, itu-itu lagi kan karena suka bosan ya. Ya, ya, suka bosan. Ya. Apalagi nakes itu kita tidak punya waktu untuk keluar. Ya. ya, kecuali emang jam kerja lo habis. Jam kerja lo habis gitu. Nah, kalau lagi pakai ini ono kucrut, terus udah Gak gitu bisa. mau pipis gimana? Ya tahan-tahan aja Pakai dokter. Enggak, tahan-tahan aja, tunggu aja sampai nanti pas udah selesai baru oh baru my God. baru. God. Segitu perjuangannya ya. Ya, perjuangannya ya. Iya, karena kan bisa, kita taruh sampai misalnya pas awal-awal ya, bahwa ya. APD itu sangat langka gitu, ya. susah gitu. Sekarang tapi enggak. Sekarang karang. enggak, tapi ya. pas, misalnya zaman dulu. APD itu langka gitu. Ya kalau misalnya lo mau buang air misalnya Pak, ya ya lo harus harus ganti baru. Ganti baru gitu. Sementara barang itu terbatas. Ya. Seperti itu. Aku aja ngelihat sampai ada di lakban-lakban ya. dan ya. segala macam. Lakban-lakban tuh untuk meminimalisasi adanya kontak sih sebetulnya sama udara luar. Nah. Dokter nah. banyak nggak teman-teman dokter yang udah pass away? Um, Ada, ada, ada uh, buka, bukan yang kayak seangkatan ya, ya gitu tapi saya kenal gitu orangnya saya kenal yang pas covid yang pertama itu ya. itu saya kenal orangnya kenal banget gitu karena pas dari zaman sekolah uh, kita suka ngobrol atau apa gitu ya. terus uh, ini harus dokter ya teman-teman dokter atau ya ya maksudnya yang keluarga juga keluarga ada keluarga ada uh, terutama pas yang waktu COVID awal-awal, COVID awal-awal yeah. itu tuh ada uh, teman saya uh, dokter saraf, kemudian ada uh, tante saya dokter gigi, kemudian suaminya, kemudian ada beda saraf pertama perempuan Indonesia uh -huh. tuh kena terus meninggal. Kemudian ada dokter bedah saraf juga uh, sudah senior. Iya. Itu juga meninggal gitu. Tadi pas aku tanya dokter sempat berkaca-kaca. Ya, ada orang yang benar-benar terdekat dokter yang ninggalin dokter saat ini. Eh uh, saat ini ...nggak uh, ada, nggak ada, tapi itu mem, mem, jadi gini, eh uh, dokter itu punya sumpah dokter adalah gini, kita akan memperlakukan sejawat sebagai saudara. Ya. Apalagi uh, saya kenal dengan dokter itu, saya kenal dengan dokter itu, meskipun nggak akrab banget, tapi saya paham banget, saya tahu bagaimana cara kerjanya dia, ya. kita sekolahnya juga bareng, suka jaga malam bareng dan apa gitu. Saya tahu banget bahwa orang ini adalah orang yang baik, ya. gitu. Jadi uh, apa namanya ya cukup emosional lah kalau misalnya ngeliat-ngeliat lagi, nggak sih? Kita tuh hampir setiap hari di Instastory itu topiknya adalah inna lillahi wa inna ilaihi yeah. Hampir setiap hari. Ya. Yeah. Ada aja. Itu pertama. Yang kedua, donor plasma. Yeah. Pasti selalu ada di Insta nya kita. Yeah. Dok, sebelum kita udahan nih. Oke. Okay. Dokter mau bilang apa sama penonton aku? Karena dokter kan maksudnya gini, banyaklah sekarang kita masih banyak orang yang nggak percaya COVID, orang yang menyepelekan COVID gitu kan. Yeah. What do you want to say to them? Uh, di masa seperti ini memang dokter adalah garda terdepan tetapi anda semua kalian semua bisa menjadi garda terdepan dengan melakukan prokes di rumah yeah. Kita meminimalisasi atau mengurangi atau mencegah uh, apa namanya penyebaran covid itu dengan protokol kesehatan itu akan lebih sangat memudahkan kerja kita tenaga medis, ya, ya tenaga kesehatan. Itu aja. Dan aku senang banget loh mungkin kalau kita nggak covid nih, belum tentu aku bisa ketemu dokter. Kita berteman di sosial media dan dan aku tuh juga termasuk orang yang kayak selalu kasih perhatian ya kayak ya. gimana dok sehat nggak dok? Kadang lihat kayak berita di televisi kan ya, maksudnya kita jadi jadi, jadi lebih hati-hati sama teman-teman yang memang berprofesi sebagai dokter. Iya. Yeah. Dokter sehat ya. Amin amin amin. Dokter sehat, cepat merit. Amin. Kalau dokter itu nyari pasangannya harus dokter juga? Enggak. 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 Oh, ya udah baguslah. Oke. Ya udah, dokter terima kasih banyak Sama -sama dan semoga mas tayangan kita um, bermanfaat. Aku bukannya tipe orang yang nanyain sesuatu yang berat. I just I just intinya dari obrolan kita adalah I just want to know that you are okay. Oke, okay, thank ya you. kan. Jadi uh, setiap profesi punya resikonya masing-masing. Ya. Yeah. Enggak ada kehidupan ini yang gak ada resikonya. Ya. Yeah. Tapi kalau kita bisa bisa terus move on, kita bisa bergerak. Takdir resiko itu bisa berubah dengan sendirinya ya. Iya. Yeah. All the best for you. sama-sama Pak